mendapat ancaman yang bahaya daripada tindakan tiga pemain ini. Dan hasilnya pada minit yang ke-17 tadi, gol pertama tercipta dari hasil dua pemain ataupun tiga gerakan pemain tersebut. Faris Hazlan Manisa mengalami kecederaan. Rasanya kalau Chad Souza tak payah main centre back pun saya rasa okey. Kerana ancaman tak begitu besar sekarang ini diberikan oleh Billy Mehmet Osman. Mungkin Muslim boleh mengawalnya. Tapi ini adalah salah satu daripada tindakan yang berhati-hati dari Dola Saleh. Sugol Baru Bakhtiar kerana tidak dapat turun beraksi dalam first 11. Tapi dia, saya percaya dia akan turun bermain malam ini. Dengan cara permainan Kedah setakat ini. Setakat ini, Haji, saya tidak ragu-ragu apabila jurulatih pasukan Kedah akan menurunkan beliau pada malam ini. Mungkin di pertengahan separuh masa kedua ataupun di awal separuh masa kedua. Ezri Sabri Marabu. Sumareh menyedari ancaman dari belakang. Azmi sebentar tadi. Syazwan. Ashfaq. Jaya Ashfaq untuk mendapatkan bola ini. Lihat, sampai ditarik dengan keras oleh Fazliata Taib. Usaha yang beliau inginkan ataupun cara permainan yang ditunjukkan oleh Ashfaq Ali dalam perebutan bola itu yang dia tak mengaku kalah, ya. Sampai dapat bola itu semula. Kembali semula kepada Bobby Gonzalez, diapit oleh dua pemain. Ezri Syafizi sentiasa berada di belakang. Syazwan Tajuddin yang kebiasaannya bermain selaku bek kanan. Bergerak secara solo, bergerak sendirian. Barulah menolak sekarang ini kepada Adam Aidil. Cross ke belakang pintu gol dari Adam Aidil. Tanpa haluan ataupun tanpa tujuan sebenarnya yang boleh saya simpulkan, Zainal. Apabila memiliki pengalaman yang kurang ataupun cedek dalam peringkat tertinggi seperti ini. Itulah yang diperlukan dalam permainan yang diperlukan oleh pemain-pemain Kedah. Billy Mehmet Osman. Syazwan Tajuddin. Muslim bekerja keras juga. Satu tackle yang lambat dilakukan oleh Syazwan Tajuddin. Lebih agresif, lebih berkeinginan. Itu yang boleh simpulkan di antara kedua-dua pasukan pada malam ini. PDRM dengan kehadiran dalam perebutan di setiap bola menampakkan mereka berkeinginan untuk mencetakkan kemenangan, dan sebaliknya oleh pasukan Kedah. Muslim yang kita kenali merupakan centre back yang cukup keras bersama-sama dengan Fadli Sas. Manakala Syazwan Tajuddin pula menjadi pemain kedua selepas Munir Ramran dilayangkan kad kuning. Muslim sebelum ini diturunkan dalam first 11 ketika menentang KL SPA. Peluang untuk Munir selepas kesilapan dilakukan oleh Syafizan Hashim tadi. Riabu lebih pantas. Madu Sumareh berjaya sekali lagi untuk melepaskan diri. Tapi di belakang Azmizi ada Fazliata. Bukan Fazliata, tapi ini adalah Faris Hazlan Manisa. Seharusnya pemain-pemain Kedah sudah tahu akan kepantasan yang dimiliki oleh Madu ataupun keberanian beliau membuat larian kencang ke arah pintu gol.
kan. Bantuan yang diperlukan apabila seringkali beliau mendapat bola untuk berada di sekurang-kurangnya seorang pemain lagi untuk berada di bahagian belakang. Siapakan penjuru untuk IDRM. Munir Ramadan akan mengambil siapakan ini. Rendah tenangannya. Tapi clearance yang kurang kemas dari Billy Mehmet Osman. Chad Souza agak keras menarik Adam Aidil tadi. Fado Bakhtia sedang bersiap sedia untuk masuk. Michel kata tak boleh tunggu lama lagi. Dia perlukan seseorang untuk menggerakkan Kedah Darul Aman pada malam ini. Dan yang dikeluarkan adalah Faris Azlan Manisa. Dapat tepukan gemuruh kemasukan pengendalian Fado Bakhtia dalam perlawanan ini. Betapa besarnya influence pengaruh Fado Bakhtia dalam bola sepak negeri Kedah. Terus mengambil sepakan percuma. Terus dilambungkan untuk Helmi Johari Menanduk. Terus dikeluarkan oleh Sabri Manabu. Kalau tadinya Helmi Johari langsung tidak mengambil bola itu, tapi kali ini dia mencuba. Chazwan. Kampanan yang pertama tadi, Yus. Lipas je bola itu. Agak lambat tindakan susulan daripada Chazwan sebenarnya. Beliau sudah berjaya mengawal bola. Tapi agak lewat untuk menyudahkan sepakan tersebut. Fado Bakhtia sekali lagi. Kali ini request keluar oleh Bob ataupun Aziz Zonkari. Dua sepakan penjuru berturut-turut yang dimiliki. Sang Elang Merah, nama baru pada musim ini. Putaran jauh yang dilakukan oleh Azmizi. Billy Mehmet mengawal sepakan penjuru untuk pasukan Kedah. Saya rasa barulah Chad Souza akan lebih berhati-hati untuk mengawal strikers pasukan Kedah. Dan tenangan cantik dari Fado Bakhtia terlalu kuat. Dia pun ada dua kad kuning yang memerlukan dia berhati-hati dalam setiap pergerakannya, Yus. Saya nampak agak ada lima atau enam pemain Kedah sebenarnya yang beraksi di dalam padang ini sudah ada gaya demam kad kuning. Menuju minit-minit terakhir permainan. Ashfaq. Jatuhkan, dia juga perlu berhati-hati rasanya dalam setiap pergerakan supaya tidak terus mengalami kecederaan. Chazwan, bukan Chazwan, tapi itu adalah Syafizan sebenarnya. Nampak macam Chazwan, rambut tak ada. Helmi Johari. Itu bau Chazwan. Yang mempunyai pengalaman mengawal Fado Bakhtia pada musim lalu. Mamadou Soumaré untuk Bobby Gonzalez. Tindakan susulan yang dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan Ashfaq. Dua gol pada malam ini. Kesilapan dari dalam kawasan PDRM yang diteruskan sampai untuk menghasilkan gol. Seringkali terperangkap adalah 4 lawan 2, 4 lawan 3 kepada pasukan Kedah. Lihat di sini, 3 orang untuk pasukan PDRM.
Saya mungkin benar apa kata Zainal, tapi yang harus dipersalahkan adalah gerakan pertama sebentar tadi Zainal. Apabila Muhammadu hanya memerlukan satu sentuhan untuk memerangkap Khairul Helmi, iaitu ketua pasukan Kedah, dalam meneruskan larian beliau ke hadapan yang menyebabkan kedudukan menjadi 3-1. Dan walaupun berjaya di awal yang menangkis sepakan Bobby Gonzalez, tetapi tindakan susulan Ashfaq Ali sudah tidak mampu lagi untuk dibendung untuk jaringan kedua pada malam ini. Dia boleh bermain di dalam First Division ataupun Liga Super. Kartu kuning yang kedua kali ini untuk Azmi Zee. Ke atas Mawadi Sumareh yang terlalu lincah ya. Untuk Azmi Zee. Pada malam ini beliau adalah pemain yang menjadi duri dalam daging pasukan Kedah sebenarnya. Yang walaupun Ashfaq Ali menjadikan dua gol, tapi kedua-dua gol tersebut adalah hasil usaha yang dilakukan oleh Muhammadu. Kegairahan untuk mendapatkan gol, naik ke atas terlalu ramai tanpa ada komanding di bahagian bawah, supaya sekurang-kurangnya ada dua barisan pertahanan, dua pemain pertahanan untuk mengawal, sepatutnya memerangkap pertahanan Kedah sendiri sekaligus juga membuka peluang untuk PDRM menambah koleksi jaringan. Hantaran dari Saiful Ahmad Suda yang tidak begitu baik. Cuba untuk mendapatkan Bobby Gonzalez. Hantaran yang dilakukan oleh Fadil Hashim. Bola yang kedua dicantik. Bola macam itu dia perlu cari kepala head coach dia, iaitu Dora Saleh. Sure on target. Hantaran 1-2. Madu Sumare sekali lagi peluang. Kali ini untuk Bobby Gonzalez. Hanya melintasi saja dapat pintu gol. Penguasaan permainan kini jelas milik PDRM. Clearkan bola itu segera. Barulah dikeluarkan oleh Azmi Zee Azmi untuk Billy Mehmet Osman. Membuka permainan untuk Syazwan Tajuddin. Adam Aidil perlu berhati-hati kerana dia pada kedudukan offside. Bandu Bakhtiar. Syafizan. Syazwan, labungan seperti ini terlalu mudah untuk Azizul Kadir sebenarnya. Kita jarang nak dapat lihat satu hantaran drive ya, yang di situ ada peluang 50-50 antara penjaga gol dengan penyerang. Pengadil menamakan permainan dua gol penyerang dari Maldives ini. Ashfaq Ali meletakkan PDRM pasukan pelawat dalam kedudukan yang selesa menuju ke bilik persalinan. Kedah 0, PDRM 2. Antara faktor ataupun departmen yang akan diberikan perhatian yang